dengan kita ziarah orang. Kita pergi ke rumah orang. Termasuknya rumah yang tua rumah tu ada. Yang kedua, suami tua rumah tu tak ada. Adanya isterinya saja. Yang ketiga, rumah yang tidak ada tua. Dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Ayat 27 sampai 29 surah An-Nur. Mula pada ayat ni dan ayat selepas pada ni hubungi dengan adab. Adab-adab yang Allah Ta'ala rayak di dalam Al-Quran banyak. Dan Allah memang nak wujadi hamba-hamba dia ni beradab, berakhlak dan ada tata tertib dalam cara hidup. Terutama ayat ni, tiga ayat ni hubungi dengan kita ziarah orang. Kita pergi ke rumah orang. Termasuknya rumah yang tua rumah tu ada. Yang kedua, suami tua rumah tu tak ada. Adanya isterinya saja. Yang ketiga, rumah yang tidak ada tua. Dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman. Cara untuk kita ziarah dan masuk ke rumah orang ni, ada cara-cara tertentu supaya kita bukan gi depan rumah orang ataupun depan pintu rumah orang masuk jenguk pada baru nak wisalah. Ataupun masuk dalam rumah orang dah baru nak wisalah, sedangkan kita tidak minta izin lagi masuk ke rumah dia. Inilah yang Allah Ta'ala panggil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin dari serta memberi salam kepada penduduknya. Ini cara kita nak masuk ke rumah dia. Rumah kita lagi kita kena wisalah. Kalau tak ada siapa duduk dalam rumah kita, kita buka pintu, kena wisalah juga kepada kita sendiri dan kepada malaikat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ni kalau sekiranya rumah kita yang tak ada siapa duduk dalam rumah pada waktu tu, kita beradab dengan diri kita dan para malaikat wisalah. Apatah lagi rumah yang ada manusia duduk, isteri kita, anak kita, maka kita kena wisalah. Assalamualaikum. Wisalah kepada ahli keluarga kita. Hak lebih pada tu lagi iaitu rumah orang. Gambar katanya rumah orang iaitu bukan rumah kita. Walaupun
Umuh anak kita sekalipun. Anak kita besar-besar belakang dah, dia ada umuh. Kita nak pergi ke rumah anak kita, walaupun tu anak kita, tak boleh sama sekali kita duduk pergi masuk dengan secara bebas. Sebab bukan umuh kita. Lepas tu umuh orang-orang lain, kalau lebih lagi kita kena beradab. Tu heraya, kena minta izin dan kena buis halal. Ataupun setengah-setengah, dalam hadis, buis halal dulu. Lepas tu, minta izin masuk. Cara untuk nak duduk depan rumah orang, jangan pergi duduk depan rumah, takut-takut tua rumah buka dengan tak khabar ataupun tak siap tubuh badan dia. Boleh jadi dia pakai skirat, dia tak pakai skirat, dia buka pak tu, jadi kita nampak selalu. Sebab tu suruh kita pergi duduk, pergi jadi liku-liku sikit, tidak duduk depan pintu sangat, duduk ke tepi-tepi. Cedek katanya apabila tua rumah buka tu, dia datang tua dia dan sebagainya. Ni adalah adab di dalam Islam. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat, maknanya mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu, peraturan yang baik itu. Dalam nota kaki pimpinan Ar-Rahman 1115, mulai ayat ini Allah Ta'ala menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah. Ini adalah peraturan dan jaga-jaga kita nak pergi ke rumah orang. Terutama sekali kalau tengok kepada Yahurai, masa orang lelaki tak ada di rumah. Ada siapa tu? Ada orang perempuan. Ada isteri ke, ada anak tino ke. Ini adalah bahaya. Kalaulah kita pergi ke rumah orang, kita orang lelaki, pergi ke rumah orang yang adanya orang perempuan, takut-takut jatuh fitnah. Berlaku gatu, berlaku gani. Lepas tu balik, tua umuh tu, kalau ada isteri, maka isteri jangan duk cen orang luar masuk. Walaupun waris sekalipun, waris jatuh masuk dalam umuh. Lepas tu kau duk kecek bobe. Ha ni memang kau tak ada lagi adab. Kalau dia nak kecek juga, ada benda penting juga, kecek di luar. Jangan cen masuk dalam umuh. Sebab masuk dalam umuh, kita kena jaga molek, iaitunya syaitan akan jadi bukun tisam. Walaupun waris sekalipun, kadang-kadang mikir mari arum hak tak molek, maka berlakulah perkara yang tidak diingini. Mari ayat yang ke-28. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Tengok. Sehingga diberi izin dulu boleh masuk, maka kita boleh masuk. Kalau tidak diberi izin, jangan sama sekali kaki kita tu berasa nak jakoh masuk. Ya ada juga setengah-setengah orang tua tak ada duk ajak masuk ni. Kadang-kadang tu dalam rumah tangga dia boleh jadi dia tak siap. Barang-barang duk kemoh. Anak isteri dia pasal duduk, tak ada duk siap sedia gapo. Tua seolah-olah katanya dia tak ada kena mana kalau ada orang masuk dalam rumah dia pada waktu tu. Boleh jadi rapkek di luar. Kecek ada gapo hak penting 2-3 patah, tak mesti katanya kena duduk lama dalam rumah. Maka kita boleh jadi sudah-sudah. Sebab tu ziarah orang ni kita kena tengok juga, iaitunya cangwak dia, ha keadaan dia. Kalau boleh di zaman-zaman sekarang ni kita nak pergi ke rumah orang, kita kena terosak luang nah. Kita tahu dulu katanya kita nak pergi ke rumah dia, bukan katanya mari-mari pak gain depan rumah. Ha tu setengah-setengah tua rumah dia tak ada sedia pada waktu tu nak terima tetamu. Boleh jadi dia ada kerja cepat, dia nak pergi situ, nak pergi sini, tetamu mari ha siap. Apa nak kata lagu mana? Dia kerja gaduh, nak pergi cepat. Orang mari ke rumah. Apabila orang mari ke rumah, tak layan, masa tak kena. Tak kena pula sebab Nabi raya. Falyukrim daifah. Siapa yang berimej dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Maka orang yang mari rumah tu dikira katanya tetamu kita. Anilah. Kita jangan sama sekali
tak ada apa peraturan dalam hal ziarah. Orang ziarah kita, kita ziarah orang, kalau boleh ceng luang na. Kalau gi lewat sikit pun kena royak. Minta lewat sikit, kita janji pukul 9:30. Tapi urusan tak sudah. Kita ceng kepada dia, minta lewat sikit boleh tak? Kalau dia ada kerja belalah kita pergi semula. Ha ni nak ayat katanya cara-cara supaya kita pun tak terasa tua umur lebih-lebih lagi dia. Kalau sekiranya kita janji silap, nak pergi pukul 9:30, dia duduk tunggu bila lah nak sapa. 10:30 kita tak sapa lagi. Maka rugi masa dia. Dia nak kerja tu, dia nak warga tu, warga ni, dia nak pergi situ, nak pergi sini. Kena duduk tunggu kelepok kita. Maka rugi masa dia. Jangan ui sapa, tergurih perasaan dia waktu kita janji apa-apa sahaja. Maka janganlah kamu masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah. Anyway, tua umur dia ada cerak-cerak dalam umur. Tapi, ya maksudnya, ia tak sedia untuk kita masuk. Untuk terima tetamu. Ya royak, mari semula lah. Balik di sini artinya, pada masa tu dia tak sedia untuk nak terima tetamu. Sebab tu setengah-setengah umur ni, ia tulis lalu dah. You, may you. Haa dah. Orang okay, kita tengok pak, oh mayu eh. Kadang-kadang tuai umuh, minta maaf ni dah. Tuai umuh dia ada cerak-cerak, tapi dia tulis depan umuh, mayu. Kita tengok pak, eh tuai umuh dia ada ni. Pak kita, berasa lagu mana? Sebab waktu tu, dia tak si terima tetamu. Walaupun dia dia ada, dia tak ada dia tulis you, mayu. Kita wisale, assalamualaikum. Cara kita nak pergi ke rumah, kita pergi ke rumah orang, kita wisale 3 kali. Bukan wisale ke hor ni, bukan pergi pas assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuwe aja tak bunyi ni. Tapi kita we bunyi assalamualaikum. Bukan dok lahong nah. Wisale biasa-biasa. Siapa 3 kali kita wisale, boleh jadi tuwe dia bunyi dia jawab sale dah, tapi dia tak buka pintu. 3 kali wisale, tuwe dia tak buka, maka kita cun, pelaban, pergi ke un, jangan duduk kaca, kok itu gong 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 gong, assalamualaikum, gong 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 gong, tua umur, dengar apa, ah siap orang ni, tak ada adab ni, mari ke umur orang kanya katok itu gong 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 gong, tak boleh macam tu. Nah, sebab tu setengah-setengah umur, ya sedia loceng, tu pun loceng, kita jangan duduk, teke, acak-acak kali, tong tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. Siapa kau? Tua umur pun berasa tak molek dengan orang yang nak mari ziarah. Apa mung ni? Katok loceng, supaya katok pintu rah, gung, 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 gung. Katok loceng sekali pandai dah, teketeng, sudah. Ha, tu. Boleh jadi tua dia masa tu duduk dalam bilik air. Boleh jadi dia duduk tidur. Dia tak ada nak sedia bangun, dah kena sifat pakai dia lagi. Ha, begitulah. Semua saya royak ni adalah adab belaka. Yang ada di dalam tafsir-tafsir yang ulama mai duk tulis so-so, lepas tu yo ulama pun yo buh lagi hadis. Nak jadi masuk dengan cara dengan kita nak pergi ziarah orang ataupun nak pergi yiam-yian orang. Satu lagi. Hari ni saya tambah ni dah. Kita telefon kepada orang. Ya serupa, hampir-hampir serupa juga dengan kita ziarah orang, tapi ziarah ni pergi tepat. Tapi telefon tak ada pergi tepat. Duk jauh, sama jauh ataupun dekat pun tak ada apa. Tapi hak pentingnya kena we ada juga adab telefon. Kita nak telefon kat orang, terasak kat orang, tengok otik waktu semayang. Orang Islam ni kalau boleh we ada dalam otak dia waktu semayang, waktu bel. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa. Ha tu. Siapa kan 5 waktu kena we ada sokmo. Bila kita nak telefon kat orang kena rai waktu semayang tu. Sebab tu setengah-setengah orang minta maaf ni dah. Saya tak ada cocong atas siapa-siapa. Bakpo boleh waktu duk semayer tu terosak duk gerak tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang. Setengah-setengah orang, eh aku malah ada katuk terosak ni. Ha tu. Ya, masa duk semayer, dia nak pergi terosak nak pergi katuk. Padahal hukum ulama hukum katanya boleh gerak sikit dia panggil. Untuk apa? Bila katuk tenilah perasaan orang duk tengah-tengah semayer. Tapi kalau sekiranya telefon kita duk gerak tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang, orang sutai masjid, masya-Allah apa namalah terosak mung ni. Tapi kita yang sebenarnya jangan duk tot kepada
terosak orang yang duduk dalam masjid. Kena tot kepada orang yang duduk. Apa munduk tot waktu semaya? Tu yang mula-mula. Tot kepada orang yang duduk tengah-tengah semaya. Apa tak katuk suara dulu? Saya nak enam saja ni. Terosak kita tak usah katuk kerang. Teng me ya tulis. Karuna pit kerang. Karuna pit terosak. Kalau kita katuk suara saja, alhamdulillah kita boleh tahu orang tu masuk. Ya gerak, grek 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 grek. Mudah-mudahan lepas pada semaya sekali lagi kita boleh tahu siapa siapa tu masuk. Lagu tu kalau dia kita katuk terosak sini. Lepas pada semaya kita buka selalu alhamdulillah. Takut-takut kan? Tiga je kita katuk terosak. Kita terlupa buka. Orang ada benda penting nak royak, masya-Allah. Sebab tu setengah-setengah orang kita ada benda mustahak nak tahu kepada dia. Tapi bom tu pak lek mai ti tan riek mai sama ti to dai nai kana ni karuna tho mai ti to mai ikrang tu bom dak tahu 40 kali tu kita ada benda penting dia ya katuk terosak sebab apa terlupa buka katuk suara sudah lepas ada semaya buka suara alhamdulillah ni adab belaka ni kita tu kepada orang jangan dak tanyo reng apa sang suan tua banyak sangat kita ada benda penting kecek lalu benda penting. Jangan duduk tanya, mau duduk gapo, duduk dengan siapa, gimana? Ha tu. Duduk mana? Tak sah. Benda-benda pasal ini, benda. Kalau kita tanya, campain ke duduk, kita pernah tahu reng dia. Dia duduk mana, wak gapo dengan siapa. Kadang-kadang bangkong ni. Minta maaf ni, kecek. Benda tak, tak ada beradab sangat. Malah dia wayak. Mau duduk gapo, aku duduk berok. Wayak betul-betul dulu, aku duduk berok. Tanya juga, aku duduk gapo. Sebab tu kita ada tanya orang tak? Kita tahu kat orang. Tanya mudah-mudah. Boleh kecek tak ni? Sebab tu orang siar. Orang pasal yang beradab-adab. Dia tanya. Sedua kuih mai? Dia tanya. Setengah-setengah orang Islam, orang Melayu kita ni. Kita rapsa apa? Selalu dah. Bop. Masuk dalam warung lalu. Kita kadang-kadang duduk atas kereta, duduk atas motor, duduk atas apa. Dia duduk peher katanya kita rapsa, kita sedua kui. Padahal kita malah duduk jadi terosak, duduk gerok, kongkeng, rapsa. Kena tanya sepatah. Boleh kecek kau? Boleh kau? Gitu. Ni nak ayat katanya, semua tu adalah adab. Lepas tu, kehormat teori, kita jangan duduk lamut. Benda yang kita tak mesti tahu, kita tak usah tahu. Kerumuh orang, okay? Nanti banyak lagi ni. Benda-benda yang ada di dalam tafsir. Kita pergi kerumuh orang, okay? Bukan duduk tengok kata. Tengok barang dalam rumah, tengok gotu, tengok gani. Supaya dengan lagi samruat rumah. Dia tak malak kat tu. Haa tu. Gi pak tu, jangan panjir sangat. Dia ada di dalam suratul Ahzab. Sahabat-sahabat Nabi. Apabila Nabi ajak, ada setengah-setengah Nabi ajak pergi makan. Bila makan, sudah tak? Mula nak jadi panjang cerita. Siapa kau Allah Ta'ala buat turun? Ayat. Nabi dia malu nak wayak. Katanya dia ada kerja, sibuk kau tu, sibuk kau ni. Tapi setengah-setengah orang ni, ni wayaknya kes hot berlakunya. Sahabat Nabi, tengah-tengah, cuma wela boleh kecek, boleh kira, ya tak kira. Tapi bawa Nabi ada kerja apa? Ya mula ada reng nak kecek, nak becek panjang. Sebab tu kita pergi ke rumah orang ni, kalau boleh jangan panjang sangat reng. Kecuali tua rumah, ya churn kita. Mari kecek, mari becek, mari gapo panjang pun tak ada gapo, sekerat hari pun tak ada gapo. Sebab apa? Sebabnya nak becek. Kita pergi ke rumah orang kalau boleh, meh, set. Nak ayat katanya, ambil reng samkan kalau kita nak kecek. Bukan katanya duduk leret rata tuai rumah duduk setan-setan je tengok je dinding. Setan-setan je tengok je. Eh bila ni Allah ni nak klik? Bila lah nak klik? Aku nak layak aku tak gamuk. Suk-suk sekali. Tuai rumah dia terpaksa capeng sungguh kena layak. Minta maaf eh. Kita ada kerja, kita ada janji. Kita kadang-kadang nak pergi situ, nak pergi sini. Hani semua tu adalah adab untuk kita guna di dalam cara hidup kita sehari ye. Nah, sama ada kita pergi ziarah orang, kita pergi buat gitu, buat gini. Adanya cara-cara yang ulama-ulama mari duk atur supaya kita ni baik. Mulai ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat ni.
esok hari kalau tidak ada uzur apa, ayat yang ke-28, 29 dan seterusnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.